Assalamualaikum, morning everybody, welcome back to my channel dengan Rudiansa di sini. Di video kali ini saya akan unboxing dan review keyboard gaming dari Alcatros yaitu Aircraft XKB100. Oke, langsung aja. Untuk kemasannya keyboard ini cukup lah, namanya juga murah. Langsung aja kita unboxing. Di dalam paket pembelian ada kartu garansi dan keyboardnya sendiri. Hebatnya, walaupun murah tapi ada kartu garansinya ini keyboard. Secara desain seperti keyboard mekanikal, tapi ini bukan keyboard mekanikal namun membran biasa. Untuk suaranya cukup soft, kita coba dengarkan. Dan ada lampu RGB-nya. Lampunya ini statis, tidak bisa berubah dan tidak bisa diubah. Untuk spesifikasi yang tertulis di keyboardnya, keyboard Aircraft ini mempunyai fitur sampai 10 juta keystroke atau umurnya sampai 10 juta kali tekanan. Bisa kalian coba di rumah, setelah 10 juta kali tekanan baru keyboard ini rusak. Mantap kan? Dari segi bahan tentu saja dari plastik dan keyboardnya ini enteng banget tentunya. Memiliki 104 tombol lengkap dan mempunyai 12 shortcut. Dengan menekan tombol Fn dan F1 sampai F12, tinggal pilih sesuai kebutuhan. Untuk bagian belakangnya, tidak ada handle untuk mengatur ketinggian dari keyboard ini. Untuk kabelnya belum beredit, masih berbahan karet biasa, dan panjang kabelnya 1,3 meter dengan USB 2.0. Kesimpulannya, keyboard ini bisa jadi salah satu referensi kalian untuk mempunyai keyboard gaming dengan harga yang super terjangkau. Karena fungsi keyboard ini selain untuk mengetik, keyboard ini bisa jadi penghias setup PC kalian agar terlihat lebih keren. Mungkin itu saja review gua tentang keyboard Alcatros XKB100. Buat kalian yang berminat dengan keyboard ini, link pembelian ada di deskripsi. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe untuk mendukung konten-konten berikutnya. Semoga video kali ini bermanfaat, menghibur, dan menginspirasi. Saya Rudiansa undur diri, and bye-bye guys.